gimana be? Ini ngajari anak-anak jumping dulu. Biar apa? Tadi badan sih udah mulai. Hah? Ngangkat badan. Enggak, aku kalau jumping memang enggak di belakang depan kamera. Oh iya. Nanti disangka sombong kan. Entar aja. Hah? 15 minutes later. Aku terjatuh. Hitam pandangan, cuy. Nafas. Kirain naik motor enggak bakal capek, rupanya capek juga. Kenapa, Be? Ampun, Wak. Hitam tadi tiba-tiba. Hah? Tiba-tiba pandangan hitam jatuh. Hitam. Sana. Kaki aku ini, Wak, kram, Wak. Aduh. Bat. Kaki kram, tangan kram, enggak bisa gerak. Enggak tahu nih mau pulang kayak mana nih. Masih jauh, grab. Jalan. Waduh, korek gua ada nih. Hah? Sedikit lagi ini. Keluar kan? Jalan luar besar. Iya. Aduh, jalan besar tunggulah. Sewa grab aja kok ya. Pesan grab. Di towing aja. Terus motornya? Di towing. Kalau enggak pesan grab, supir grabnya suruh bawa motor, kok bawa grabnya. Aduh, enggak usah ngelawak gua nih, aku udah mau mati. Ini baru di sini aku ingat anak istri ya. Biasa aku enggak ingat. Ternyata kalau lagi susah ingat anak istri. Iya. Kalau lagi senang ya. Lupa. Oh boy, kali ngegas langsung dapat. Kalau yang ini kan udah biasa. Aman. Yang itu tadi yang pertama terbang. Terbang. Masih lah. Kang, berani nggak naik? Ah, lu salah orang ngomong kayak gitu gua. Itu tato lo lumpur semua. Jadi coklat. Orang bikin mahal-mahal ada warnanya. Dur. Ini di coklat. Menurut lo Piki berani naik gak? Berani dia ini mah. Challenge lah. Ntar, challenge. Ntar tunggu gue beli motor ya. Tunggu motor sendiri. Boy. Kencang gimana nih gak berani naik? Ini challenge ya. Challenge ya. Naik 1 juta boy. Ayo. Kalau kata oh boy kalau bisa naik 1 juta. Yes. Dari gue 1 juta. 2 juta jadinya. Dari gue 1 juta. Dari 1 juta. 2 juta. Jadi 2 juta. Kemarin gue sempat gagal. Ya lumayan beset lah. Tapi lagi lah. Pemula. Nanti kedua kali ketika habis lo. Buat Kencang sama Guntur. Ayo. Guntur. Kalau lo laki-laki lo kan selalu ngatain gue. Lo kan bukan laki-laki, Bil. Iya, gue bukan laki-laki. Tapi kalau yang namanya laki-laki harus berani naikin ini. Tapi namanya ini. Banyak yang sudah gagal. Kalau laki-laki gue sampai bacot, buktiin. Tato doang lo, tato berwarna. Malu sama tato. Malu sama tato. Anjing gede. Kalau lo nggak naik berarti ayam. Apa sih? Ini kita permalukan di vlog guys. Kalau di Brasil, gue berarti 2 juta. Dia ngasihnya 1 juta. Rekening gue saldonya udah 12 digit. Buat apa? Lo ngasih 1 juta doang. Ya udahlah itu alibi aja dah. Kalau enggak berani enggak berani. Kalau berani sombong aja lu. Berani gua. Kalau menurut gua sih berani. Yang berani kan. Berani. Yang berani aib. Aib. Kalau menurut gua yang berani enggak? Berani lah. Yang berani enggak? Kalau enggak berani aib dong. Iya, enggak berani aib. Yang enggak berani. Bang Billy mau coba lagi? Berani. Guntur, Guntur laki-laki. Oke, Guntur, Encang yang selalu ngatain gua tuh bukan laki-laki. Emang bukan katanya. Coba. Dia kayaknya enggak pernah nonton program meditasi ini. Oh, apa? My Trip My Adventure. Bronis. Bronis. Okay. Tapi itu lompat-lompat cak. Rumah Uya. Boy, kasih pinjam motor yang mana? Guys, mobil yang mana tinggal tunjuk. Bisa dipakai semuanya. Motor gua boleh. Oke, guys. Kita tinggal tunggu Encang. Encang berani apa enggak, guys? Stick shot. Guys, ada cewek yang mau naik, guys. Encang berani naik? Siap. Ajak Piki sama Guntur. Ayo bang. Naik. Gimana? Naik. Ayo. Naik atas. Dia jadi naik gue. Kencang gue lebih. Gue yakin kan bisa kalau Guntur gak deh. Guntur berani naik gak? Guntur gak berani naik guys. Ini gak jadi naik. Oke. Kita tunggu guys. Pica sama Piki di Guru. 15 minutes later.
ngomong apa, Bil? Dikit lagi, guys. Asli, Bil. Oh, asli. Ya, penetrasi yang bagus, Bil, ya. Bagus. Sekali lagi, guys. Lu bisa, Bil. Gua bisa. Bisa, lu bisa, lu bisa. Jangan jadi gitu, jadi kayaknya mau naik. Atau pelan aja nih. Oke, gua sekali lagi. Gua sekali lagi, Om. Oke, siap. Di atas. Oke, yang kedua. Asik. Asik. Pilih tembok. Makin jadi aja dah Vicky sama lu dah. Nih, sekali lagi dong. Ini nih Billy anak trail. Asal kalian tahu, guys. Billy Putra anak trail. Anak trail. Resmi. Host my trip yang selanjutnya. David mah geser ya. Naik tapi geser. Ini adalah hari kedua dari Banyuwangi Hard Enduro. Katanya treknya lebih hard lagi, lebih gila lagi. Tapi yang jelas harus tetap ketawa, iya kan? Nah, 15 minutes later. You party that was different as the buzz. How does it feel to get left in the dust? Funny how you just hit me up in my DMs like when we go. Iya, dia lagi nyender. Artinya orangnya juga lagi nyender nih. Ya, yeah, guys. Nih. Gue tadi jatuh kejepit sama batu itu sama motor gue, dan motornya bagian kena pipanya, kena outboard. Hasilnya gosong. Let's go, kita lanjut lagi. Treknya sedap banget nih, sumpah. I'm so sick of the boom and we wanna hear that rap bump in the trunk music. I got this beat by homage, I got right to it. I've been up all night just so I can write to it. Why does it feel like you don't realize that I'm human? I have feelings too and I feel I'm a loser. Got anger pent up, please don't tell me to cool it. I harness my emotions and then I use it like, oh my god, I think I'm gonna show you more than you can see. All my props in my mind slow me down because they run deep. All this time you thought I was in my bed, but I can't sleep. All my life I felt like no one could truly love me. Mana kita hari ini? Kita naik ke atas lewat tanjakan. Atas sana tuh sana tuh. Pokoknya tempatnya agak beda lah. Let's go. Mantap. Tapi yang di Bromo naik. Woo!
sekian lama balik lagi ke Tanjakan Warrior. Dan lewat terakhir sini backflip. Oh. Gila nih Ibnu nih, tega banget dimandiin gua. Ini gua nih. Hah, seru. Hari ini seru, gokil. Yang di sana di bawah tadi. Oke, jam lumpur. Kita habis makan siang masuk jalur air, jalur sungai ini masih di daerah Jonggol. Medannya ajib. Go! Segerin jalan, segerin. Oke. Seru Jan. Apaan nih? Guys, ada yang lemah guys. John. Aduh John. Aduh, melehoi John. Yo yo yo, bisa bisa. Aduh, sayang pas jatuhnya gak dapet tadi. Tapi ya. John. Teman macam apa ini, temennya jatuh diketawain.